itu? Udah pernah ketemu? Udah, tapi bapak belum. Tahun berapa itu nggak tahu kamu? Nggak tahu. Katanya pengen ketemu sama bapak ya? Iya. Terus caranya gimana sih? Ngumpulin uang. Itu uangnya dari apa? Hasil dagang. Kalau dagang gitu dari jam berapa sih, Dek? Dari jam 2 sampai jam 3. Terdagang lagi. Oh gitu. Setiap pulang sekolah gitu ya? Iya. Kenapa sih, Dek, kok pengen ketemu bapak? Kangen. Belum pernah ketemu sama sekali? Berarti kalau dagang gini juga bantu-bantu kakek gitu ya? Iya. Sama buat ponakan-ponakan ya? Iya. Itu jualannya apa aja itu? Misal sama kue. Ini ada yang nyuruh atau memang pengen itu sendiri, Dek? Jualan sendiri, Dek? Pengen jualan sendiri. Kenapa? Karena biar bisa membantu orang tua. Lalu uangnya gimana? Uangnya dikumpulin. Terus diapain kumpulin? Kumpulin buat adik, ntar sisanya buat ngirim mama. Kemarin pernah ketemu ibu? Pernah, pas mau sunat. Sekali itu apa sering, Dek? Sekali itu, berarti yang kurang ketemu sama bapak ya? Iya. Cita-citanya mau jadi apa sih? Polisi ya. Masuk di Iya, nah udah begitu dia ada inisiatif, ya udah, Endri aja yang ini, yang kelilingin, biarin lah. Pertama ya wajar malu, itu dari jawaban dia. Nah udah, bener mau dagang, iya mbak, kasihan mbak. Begitu berangkat, habis tuh. Nah tapi pertama kan namanya pertama, belum ada rencana ini. Nah pagi-paginya lagi. Lain harinya minta lagi dibikinin. Minta lagi dibikinin. Dia enggak saya enggak bikinin. Dia minta dagang. Enggak taunya dia maksa. Bikin sampai kita dagang bikin dagang. Nah, udah begitu dagang ceritanya. Dagang tuh ya. Nah, terik matahari terus waktu itu terus hujan, musim hujan juga sih. Itu berangkat, hujan juga berangkat. Jadi ada yang merasa hibah kali sama si Henry itu. Dikasih jas hujan, kasih pet, kasih ini tuh. Henry itu berarti inisiatif Henry sendiri. Inisiatif Henry sendiri. Pernah cerita nggak, bang? Misal bapak saya itu sebenarnya di mana sih gitu bertanya? Ya pernah tanya yang di mana itu bapak saya adanya. Nggak tahu bapaknya, makanya nanyanya ke mama, sama kamu. Dia juga patuh kepada gurunya. Kalau gurunya perintah apa, dia langsung berangkat. Bahkan kalau seandainya dia tidak berangkat pun, dia orang tuanya net kakeknya kesini. Misalkan dia, saya bawa barang banyak juga, dia mau bantu, malah bahkan menawarkan diri, bu mau dibawakan. Selain itu dia juga itu, setiap hari dia mau jadi dirjen di kelasnya.
Pernah cerita nggak Bu tentang kondisi keluarganya gitu? Iya, pernah saya tanyakan mengenai kondisi keluarganya. Hendrik, bapak ibunya di mana? Ternyata bapak ibunya nggak di rumah, dia ikutnya sama kakek sama neneknya. Lah bapaknya di mana? Di luar kota, tapi nggak tahu.